Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita bakal lanjutin main dari Inuyasha Awakening ya teman-teman. Jadi sebelum itu kita ini ada kedatangan event baru ya teman-teman. Jadi itu namanya Go Round. Nah ini aku udah cobain sih kemarin, tapi ya lumayan bagus sih. Tapi ya ini juga ya teman-teman. Apa namanya? Tergantung koki juga ya. Jadi ini sistemnya gacha ya. Jadi kalau kalian tiap hari login itu pasti dapat. Ntar ya teman-teman, saya ambil dulu rewardnya. Oke, ntar saya ambil dulu rewardnya ya. Jadi nah, oke. Oke, jadi teman-teman setiap hari itu bakal dapat nanti. Kalian bisa di event ini bakal setiap hari dapat ya teman-teman. Setiap hari dapat main di Legend Reward, tiap hari dapat tiketnya. Nah, tiketnya 5-5 itu tiap hari ya teman-teman. Nah, itu isinya rewardnya itu lumayan bagus ya sebenarnya. Kalau yang biasa itu normal 10 turn itu dapatnya ya yang di luar ya teman-teman. Kalau advanced turn itu yang di dalam, fragment-fragment ini teman-teman. Jadi pasti dapat hero ya. Kalau misalnya dapat ini pasti dapat hero. Nah kebetulan nih aku udah gajian ya teman-teman. Jadi gajian hari ketiga. Nah ini saya dapat ranking 7 buat yang new service sport ranking. Nah ini saya dapat 10 ya. Saya terima dulu. Terus recruit juga ya. Saya dapat juga. Saya terima. Ini gift pack. Ini juga. Kita terima. Nah kita ada 500 ya. Nah ini kita bingung juga ya, apa kita gacha aja apa. Nah ini nanti, jadi kemarin aku udah coba itu dapat ini ya teman-teman. Jadi bagusnya ini apa, bagusnya itu ini loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngumpulin 20 sama ngumpulin 30 bisa tukar ini 40 teman-teman. Nah aku kebetulan tuh udah punya 30, makanya aku semangat kemarin itu ngegacha ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita coba nge-wish dulu ya, karena kebetulan kita punya. Oh bentar kita di arena masih bisa naik enggak sih? Oke kita coba ini ya teman-teman. Aku nggak tahu bakal menang apa kalah ya, kita tes aja. Soalnya dia dia mounted suganya bintang 5 ya teman-teman, takut juga aku. Kita tes aja, mudah-mudahan menang ya biar dapat gold kita teman-teman. Wah kita kayaknya menang ini teman. Kita belum tahu juga sih. Sakit banget ya dia mencet juga ini teman. Wah. Wow ini sakit banget ya teman-teman, dia mencet suganya tebal banget teman-teman dia. Wow, apakah bisa menang? Wow. Wah, kalah ya teman-teman. Keras banget deh mencet suganya teman-teman. Wow, keras banget teman-teman.
Jadi ini saya coba ngumpulin diamondnya dulu ya. Oh my god. Kita coba lawan yang ini ya. Jadi kita kalah SSR-nya ya teman-teman tadi. Bintangnya dia muncul juga aku kalah teman-teman. Inilah memang makanya aku bilang perbedaannya. Senjang sekali teman-teman. Jadi SSR bintang 5, SR bintang 5 nggak guna teman-teman. Kalah sakit sama yang bintang 4 ya. Waduh, saya dikeroyok teman-teman. Jauh banget jadi hantam ini. Oke, biarin dulu ya, bagus ya, ditahan si Sesomarunya dia. Jadi kita bisa keroyok yang ini teman. Soalnya ini nggak terlalu jago yang dua ini teman. Si Tokone sama ini memang kurang jago ya. Oh my god, dia ulti dong. Udah habis tuh skillnya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah mati deh dia nih. Keroyok aja teman. Ini kita bakal menang ya, soalnya dia cuma bintang 4. Kalau tadi kan, tadi kan dia bintang 5 ya teman. Harusnya sih menang nih. Sengit sekali ya teman. Keras banget loh dia. Udah dikeroyok dua orang loh padahal. Tapi masih bisa. Oh, 260 dong. Nice. Dapat banyak ya teman-teman. Dapat 260 kita. Nah, ini nggak bisa lagi teman. Udah pasti nggak bisa ya. Soalnya udah terlalu keras itu. Ranking 1 sama ranking 2-nya. Oke, ini kita dapat apa lagi? Mana? Kok nggak dapat? Mana ini? Oh ini. Kita dapat banyak ini ya teman-teman. Dapat banyak apa namanya itu? Dapat banyak bingkai ya. Bagus-bagus sih. Yang mana kita pakai yang mana ya? Oh, ini rank 2 kompetisi server baru lah. Ini pakai ini aja wes, kita ranking 2. Oke, ini kita dapat 200 ya, lumayan. Nah, ini kita total dapat 14. Berarti kurang 6 lagi ya. Biar bisa gacha 20 kali. Oke, kita bingung nih mau dapat dari mana nih. Soalnya ini udah aku selesaiin semua, teman-teman. Ini udah aku selesaiin semua ya. Level 35 lagi harus. Apa belum dapat ya teman-teman? Oh, belum dapat ya. Oh, masih 1 menit lagi. Oh, pantesan nih, harusnya dapat ya teman-teman. Jadi saya aku bingung ya, apa aku harus gacha yang ini, harus gacha apa, gacha yang mana ya teman-teman? Soalnya ini bagus sih. Soalnya aku juga udah dapat banyak juga kan ininya yang putih. Yang putih aku udah dapat. Ini juga aku dapat ini juga ya. Ah, tapi nanti aja deh. Soalnya belum tahu ini teman-teman. Belum tahu bakal dapat yang mana. Kalau ini aku buka aja. Soalnya apa namanya, SR-SR doang kan. Mau apa ini? Oh, maaf, salah. Ini sih aku bingung juga, ini masih belum menemu semua ya, masih kurang banyak aku. Ini dapat apa? Kita buka aja. Jadi saranku yang SSR itu jangan dibuka langsung ya teman. Jadi kumpulin dulu aja 16. Jadi butuh 16 itu. Butuh 16 buat dapatin satu hero SSR. Tentu baru dapat 5 ya. Atau kalian punya fragmennya gitu. Jadi kalian tinggal nambah aja nanti. Nah, ini kita
Sebenarnya masih punya banyak ini sih, apa hadiah lagi nanti hari ketujuh. Saya ini ranking lumayan ya. Ini udah dibagi ya, server baru. Nah ini skala ini nanti mungkin saya main ya. Next video mungkin kita buat apa namanya videonya. Poin Carnival juga saya ranking 13. Nah ini peringkat level juga saya, oh saya ranking 12. Oh my god, udah pada level 32 ya teman-teman. Ini kita naikin dulu levelnya deh. Ini si Somaru bisa naikin bintang 5 ya, bintang 6. Tapi saya pikir-pikir dulu ya teman-teman, mana tahu nanti dapat SSR kan. Ini kita naikin dulu. Sekalian nunggu tadi ya, biar kita gacha. Nanti sisanya kita bakal apa namanya pakai ini apa buat gacha yang ini, gacha yang event baru. Oke, nice. Nah ini bisa dinaikin. Udah 90.000 ya. Ini kita naikin diamond touch juga kita dulu. Apa ini? Ada diamond touch juga, ini butuh banget ya, karena dia keras. Ini hero terkuat kita, jadi wajib kita naikin terlebih dahulu. Wah, kita pakai ini. Ini kita apa namanya masih dilema sebenarnya. Dilema. Oke, okay, nice. Nah ini udah dapat ya, pasti dapat ya teman-teman. Nah udah dapat 17 teman-teman. Nah kita butuh 3. Butuh 3 itu apakah dari latihan bisa? Butuh 3. Ntar. Ini udah gak ada yang bisa didapetin ya. Dari Carnival juga nggak ada ya. Oke, berarti fix ya, kita harus pakai gold ya teman-teman. Yaudah kita mainkan aja ya. Oke. Oh iya, aku lupa teman-teman, hampir lupa aku. Jadi ini ada gratis ya satu. Oke, okay, nice. Oke, okay. Ini kita bisa irit ya, bisa irit banyak. Oke, okay, udah. Langsung kita gacha aja. Oh, bentar. Oke. Okay. Oke, okay, kita gacha satu-satu dulu ya. Bentar, kita punya trik ya teman-teman, biar kita lebih murah lagi. Ini dapat R. Mudah-mudahan dapat ya teman-teman triknya. Jadi biasanya sih gitu ya, kita korbanin dulu satu-satu, baru kita coba gacha 10 kali. Gak dapat. Wah, kayaknya gak dapat ya teman-teman, soalnya gak muncul nama kita. Nggak dapat ya teman-teman. Sekali lagi. Harapan terakhir kita nanti ya teman-teman, itu yang satu lagi ya. Kalau nggak dapat ya udah ya teman-teman, mau gimana ya kan. Ini kita udah usaha. Oh, tak kira dapat SSR teman-teman. Oke, terakhir ini. Nah, ini kan diskon ya teman-teman, jadi biar murah lagi. Ya, apa dapat? Please. Ah, gak dapat ya teman-teman. Ya udahlah ya. Menggacanya sampah banget ya teman-teman.
Oke, ini kita coba wes gacha ini ya. Bisa 3 kali kita coba gacha ini 3 kali, oke? Gacha yang pertama, Bim Salbim. Lumayan ya. Dapat 4 aku. Kita butuh 15 kan tadi. Oke, kita gacha sekali lagi. Dapat yang bagus, please. Satu. Wah, cuma dapat 2 ya. Sekali lagi, terakhir ya. Dapat gold, please. Oh, nice teman-teman, dapat ya. Dapat gold 5%. Oh, nice ya teman-teman. Jadi itu nice-nya ya. Kalau dapat 30 kita lebih banyak lagi nih, teman-teman. Wow, oke. Kita sekali lagi ya. Mumpung kita dapat kan tadi. Kita gacha sekali lagi. Dapat, please. Oke, udah berapa kita punya nih? 26 ya, teman-teman. Kita udah dapat 26, ini udah dapat 18. Oke, sisanya berarti tinggal sekali lagi ya. Apa kita gacha sekali lagi? Gimana? Tapi nanti nggak ada beli energi, teman-teman. Nanti beli energi kurang nih ya. Bentar. Bentar. Ini kita disuruh upgrade ke biru sih. Saya bingung nih, teman-teman. Gimana ya? Ini udah bisa nukar ya, bentar lagi teman-teman. Nukar Inuyasha. Jadi atau kita ambil tapi bentar. Lalu kita ambil yang lain, Kagura misalnya. Dari di situ kita punya fragmennya 7. Atau 5 lah, buatlah 5. 5 berarti kita butuh. Ini bisa kita dapat 25. Ya kan, 25 tambah 5, 30. Kurang ya teman-teman. Tetap kurang ya. Ini kita mau dapetin dia. Sumbernya dari mana? Dari wish ya teman-teman. Cuma dari wish. Bentar. Ini saya bingung nih teman-teman. Ya udahlah ya, kita tes aja ya. Please dapat yang 30% ya. Dapat 30% please. Oke, pas banget ya teman-teman. 30 ini 20 teman-teman. Pas banget. Oke, pas banget ya teman-teman. Kita ambil dulu. Oke, ini kita harus, kalau misalnya ada Diamond Tetsuga itu, wah, ini saya dilema ini. Ini saya udah bisa tukar ya. Nah, totalnya ini saya habisin sekitar 2000 teman-teman, 2000 fragmen. Nah, itu saya bingung ini mau ngambil siapa tapi. Apakah saya ambil Diamond Tetsuga? Tapi kurang 10, dapat dari mana itu? Saya benar-benar dilema ini teman-teman. Apa kita ambil satu lagi aja ya? Sebentar. Ini kita request coba ya. Jadi kita butuh 10 ya. 25. Total kita butuh 8 lagi ya. Butuh 8 lagi buat hero hero Kagura ya. Ya, Kagura itu butuh 8, dia butuh 9 nih teman-teman. Karena kita di sini punya 25 ya. Tinggal kita pakai aja yang 25-nya. Nah, kita berarti caranya gimana biar dapat? Nah, kita ke desa dulu ya. Jadi di desa itu kita bisa dari sini loh teman-teman, dapat fragmen, tapi nggak pasti sih. Kita ngalahin bosnya dulu ya. Nah, ini. Oh my god, salah. Jadi kalian tekan 3 dulu. Nah, di 3 ini kalian. Oh, salah lagi. Nah, ini. Sial banget. Jadi dia tunggu ya. Nah, ini di tangan yang ini, teman-teman. Nah, yang di tangan yang ini, fokus aja tangan yang ini, tangan yang di kiri. Nah, gitu terus. Tunggu dia. Nah, baru tekan lagi. Nah.
Nanti kalau udah setengah darah, dia nanti kepalanya muncul ya teman-teman. Oh my god, sial banget. Nah ini kepalanya muncul ya. Terus tembak aja deh. Udah menemati dia pasti. Kita coba sekali lagi ya. Ini cukup gak ya arrow-nya? Gak boleh ada miss ini teman-teman. Oke. Oke dah, mati. Ah, kurang ya arrow-nya. Sudah kita beli aja. Oke, nice. Mati ya dia. Dia kelemahannya, teman-teman. Nah, ini kita bentar lagi. Kita bisa pakai ya. Oke dah, nanti kita ambil ya. Dapat please SSR. Ah, dapat ya teman-teman. Jadi saya makin bingung ini mau gimana ya. Apakah kita ngambil diamond touch juga? Apa gimana? Oh, kita coba cari di toko ya. Mana tahu ada ya fragmennya. Kayak gini beli-beli aja ya teman-teman. Karena kan gold kalian banyak ya. Jadi ini buat naikin ini fragmen sama apa? Buat naikin ini ambil aja teman-teman. Nah, ini yang di sini tuh teman-teman. Kita oke, ada Kagura ya. Dia dapat lagi. Ah, cuma 9 tapi tetap aja kurang ya. Level desa harus level 2 lagi. Apa kita coba request ya? Ya udahlah, nanti ya, nanti mungkin kalau misalnya memang apa aku lanjutin di next video karena udah lama juga ya kita main. Nah ini pokoknya kalian kalau misalnya mau pakai ini lumayan worth it ya teman-teman. Karena ya kalian lihat tadi kan aku dapat udah bisa nukar ya. Jadi kalau misalnya kalian punya kekurangan soul SSR, nah itu bisa cari di situ tuh lumayan banget ya teman-teman. Ya udah, mungkin sekian video dari saya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.